Nyatakan kelebihan bersifat taqwa. Adasul khamsuna bit taqwa wal istiqamah al-ta'atu wa mahabbatil khairat. Qala Allah Ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqam tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pelajaran yang ke-50 menyatakan kelebihan bersifat takwa, bermakna memelihara diri dari akubah siksaan Allah Ta'ala dan bermudawamah bersentiasa atas ta'an Allah dan sukai berkhairan. Firman Allah Ta'ala bahwasanya mereka yang berkata mula Tuhan kami itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetap mereka itu data amal yang saleh, sesungguhnya turun atas mereka itu malaikat waktu nak mati. Berkata mereka itu malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Penuhkan kau, penuhkanlah hati kamu kesukaan dengan sebab mendapat syurga telah janjikan mereka. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat, wa qala ta'ala wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin ardhuha as-samtul ardhu uddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa man yattaqi makhraja yusib min haythu la yahtasib. Dan firman Allah Ta'ala maka hendaklah kamu berlumba-lumba berbuat khair dan berdoa ta'ala bersegera kamu pada taubat dan beramal yang tak lain sebelah tak lain balasan sebalikkan syurga yang luas seperti luas langit dan bumi sediakan untuk muttaqin. Dan berdoa ta'ala hai mereka beriman, takutlah kamu akan Allah, berkatalah kamu sebagai perkara sebenar, saya diterima akan amal kamu dan diampun akan dosa kamu. Dan barang siapa taatkan Allah Rasulnya, maka itu bagian dunia akhirat. Dan Allah Ta'ala barang siapa taatkan Allah Rasul, jadikan kewasan dan boleh akan rezeki sekali tak disesatkan. Banyak-banyak dia bawa Al-Quran tajuknya. So, kita tahu dia sumber rujukan asli, asal ialah Al-Quran. Hadis ni dia mentafsirkan daripada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebab ada Al-Quran berbentuk umum, ada berbentuk khusus. Rasulullah dia mentafsirkan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan kalau ulama-ulama pun dia tafsir pun Rasulullah sebut, itu dipanggil syarah. Kalau hadis mensyarah, kalau dalam Al-Quran dipanggil mufassir, dipanggil itu. Dengan kaedah ini pun sangat buat sendiri ya. Jadi Tuan Syekh ini dia bawa Al-Quran dulu lah, kemudian hal boleh buat hadis. Urasyakhani an abirah radhiyallahu anhu qala qila Rasulullah man akramun nas qala atqahu. Yura'li Syekhani dari Urasyakhani radhiyallahu anhu katanya ditanya dengan kita SAW, ya Rasulullah, siapakah semulia-mulia manusia? Sabdanya, yang setakut-takut mereka itu. Baik, tajuk yang kita belajar malam ini cerita tentang kelebihan takwa dan juga orang yang istiqamah. Istiqamah ni cakap Arab, dalam bahasa Melayu dipanggil tetap pendirian. Orang fikir kalau tak salah saya konsisten, kalau tak salah mamik no? Masa-masa saya lah mamik orang putih, dia tahu saya tak orang putih konsisten. Kalau committed ni apa pula? Committed tu macam kita ni sesuatu lah, kita committed, kita tumpu berazamah, tumpu pada sesuatu. Itu dipanggil committed lah, itu istilah. Jadi itu istilah biasa orang guna lah, ceramah biasa lah kan. Jadi Rasulullah SAW dia bawa hadis. Orang tanya dia, apakah semulia-mulia orang? Rasulullah kata, orang yang paling mulia, orang yang takwa di kalangan mereka itu. Dalam Quran dia ambil ayat daripada ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabali ta'arafu. Dari manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan wanita. Dan kamu jadikan kamu berbagai-bagai puak, berbagai-bagai suku, berbagai orang lain dipanggil etnik. Arab dia ada etnik dia.
Melayu ada etnik kita banyak, Banjar ada, Jawa ada, Madura ada, Mendiling ada, Petani ada. Itu etnik, suku-suku dipanggil. Semua tu Allah tahakkan Cina. Pada Cina ada Hokkien, ada Han, ada Tautu, ada banyak jenis Cina tu pun. Sesama mereka tak tahu Cina. Cina juga, tapi ada suku-suku dia. Indonesia kalau ikut setahu saya, dia ada 700 bahasa. Bahasa etnik dia 700 bahasa. Sebab dia penduduk dia 4 juta, 4 juta penduduk dia. Bahasa etnik. Kan? Kita Melayu pun etnik kita ada Jawa, ada Banjar, ada Mendiling, ada Madura, ada sebagainya. India itu kan ada. Ada Tamil, Tamil pula ada Malayalamnya, ada Telugunya, dia ada pok-pok pula, suku-suku pula. Itu dipanggil. Sebab kalau tak kata aku jadikan kami ni berbagai-bagai puak, bukan untuk bergaduh dah. Bukan untuk kamu berperang. Tapi untuk kamu lita'arapu, untuk kamu saling kena mengenali, kamu saling kena mengenali, hormat dan hormati. Kena ingat, inna akramakum, sesungguhnya orang berbesar wakala ialah orang yang paling takwa di kalangan kamu. Dia tak sebut Arab, dia tak sebut Cina, dia tak sebut Quraisy. Quraisy ni bangsa Arab, keturunan bangsawan. So tak sebut Quraisy ke, dia tak sebut orang India ke, orang Jepun. Dia sebut dengan takwa. Sebab itulah Nabi sebut hadilain, Nabi kata al-jannatul muti'ah, syurga untuk orang taat. Walau kana abdan habasyian, sekalipun dia ni orang Afrika, negro, punggung togek, bibir terbaik, hitam legap, rambut khiti. Nampak tengoklah orang negro, orang Afrika betul, kuduh rupa dia. Tapi kena ingat, kalau dia taat pada Allah, Nabi kata jannah, syurga bagi dia. Wal asi neraka durhaka pada Allah Ta'ala. Walau kana sayyidat Quraisyah, neraka untuk orang durhaka pada Allah Ta'ala, walaupun dia sayyid, syarifah, bangsawan, raja ke, datuk ke, tan sri ke, kalau dia durhaka dengan Allah, neraka bagi dia. Ini menunjukkan depan Allah Ta'ala tidak ada tempat. Saya pernah cerita dulu, sayang ke bangsa, perjuangkan bangsa, tak salah. Nak bagi naik taraf bangsa Melayu, tak salah. Tapi jangan tinggal agama, jangan tinggal Islam. Saya kaji puluh khutbah, saya balik puluh khutbah di masjid Kirara. Kirara tu atas dia pucuk lah, pucuk sekarang. Tentang bahaya asabiah. Saya kata tak salah sayang ke Melayu, sayang ke Cina, sayang ke India. Sebab itu naluri manusia, mesti dia sayang pada bangsa dia. Kami duduk negeri Arab, kawan dengan orang Melayu, jarang kawan Arab. Kawan-kawan itulah nak rapat. Sebab apa? Satu budaya, satu bahasa, makanan semacam. Orang Melayu makan nasi, Arab dia makan roti. Arab ayam sekok seorang dia, ya. Kita tengok saja. Dia tak sesuai dengan lain. Tapi jangan jadikan dasar asabiah kebangsaan itu Nabi Barah. Tiap-tiap bangsa dia ada punya kelebihan dia. Tiap-tiap macam kita lah, orang Kelantan serupa dengan budu. Orang dengan dua apa? Khopok leko. Orang Melaka apa? Dengan cikanya. Orang Perak apa? Dengan tempoyak. Dia ada. Kalau orang Kedah masyur dengan orang utara, masyur air asam, nasi daging. Orang belah Perak pun tahu nasi dengan air asam. Nasi daging sini kena ada jual pun tu jurutuk. Kedai lela jurutuk. Sedia hari Khamis lah. Belah Pening banyak sering. Saya suka nasi daging. Nasi daging ada air asam, dia buat kusuk kuah. Tak? Memang tiap-tiap masyarakat dia ada. Mamak pula nasi kandang. Nasi kandang lain daripada Pening, tak sedap. Nasi kandang ni, cerita ni. Nasi kandang ni memang sedap Pening. Apa mamak tu, dia ada terdua tempat tu. Lain clear.
tu celah masjid clean tu, kapitan clean. Dia buka 10 malam, tutup 10 pagi. Orang panggil apa? Nasi belatok, nak ambil tu belatok. Satu ni tutup Nizamuddin, satu lagi ke Melayu Hitam, tutup. Kalau tambagan yang pernah makan tapi pelik, dia buka sebelah suku malam. 10.30 kena belatok. Tidak antar tu belatok sejam. Dia tepat sebelah suku malam baru boleh jual. Apa dia bubuh tak tahu. Kan dia bubuh. Mamak kan kira cekkan pelikat dia mamak tu pun. Dia betul start daripada zaman Tok Wan, dia serayuk tak nak basuh kata depa lah. Bau dia tu lain. Bau dia tu tak macam dengan nasi kanak model. Ada luar saya makan dia tak letak. Dia pun kata ayak Pening tak sama dengan ayak sebab perai ayak Perak. Bau saya ni ajak di Pening. Sudah kering. Kamu duduk itu, Ustaz Zakaria apa aku tak mau, dia nasi kandak juga. Dia pun tahu lah, saya nasi kandak ataupun sup kambing. Dia dah pernah baru. Pun tahu lah. Lain tu Ustaz, dia punya bau dia tu tak sama. Dia punya, dia tengok rupa sama, tapi dia mencampur kuah tu mana tak tahu. Apa dia bubur rempah tak tahu. Saya pun pernah, saya patut. Dia jadilah. Tapi dia juga. Tapi dia mencampur rahsia dia tak terbentar dia tu. Sedap, dia punya bau dia. Saya pergi sana, saya buat pantun. Masyurlah sudah di Pulau Pinang. Nasi kandak masyur tercanak. Lauknya sedap, kuah boleh nak. Lama tak makan, dulu tak senang. Sengah umpah orang tengah tak ada dulu kan. Untuk umpah kurang jika nak, kita orang kiri nak. Maknanya ceritanya. Mama nasi kandak. Tiap-tiap bangsa dia ada, dia punya kelebihan dia. Kalau Johor pula, nasi berlikat. Dia pegang nasi itu, dia pegang. Bubur-bubur dalam langkai. Pejam-pejam buka. Dia punya itu tak dibuka, terikat pun. Buka semua buah. Itu masuk dengan tengah orang Johor. Soto. Tiap-tiap bangsa dia ada kelebihan-kelebihan. Tak ada bagi benda mereka. Tak apa, tak salah, bangga. Tapi jangan hina orang lain. Jangan hina bangsa lain, tak boleh. Bangga bahasa kita, keturunan kita, tak apa. Tapi jangan hina orang lain, aku tak boleh. Ya? Jadi, nak cerita ni, semangat bangsa, semangat apa, dia setakat pintu kubur. Bergerak 7 langkah. Kat saya kata-kata, Melayu ni, tok saya takutlah. Kan moyang kita, tuah dah kata dah. Takkan hilang Melayu di dunia. Betul yang tuah kata. Kata Pak Soekarno, di mana ada pohon nyon melambai, di situlah ada bangsa ku Melayu. Betul, Melayu tak kena mudah. Dia pergi di Australia, di Amerika, di sepanjang saya pergi London, jumpa mati itu umur 40 tahun. Sampai belajar tadi tinggal. Cakap pun cakap masih Melayu kita. Tak ada lah kata sebut cabai-cabai. Terung-terung lah. Maknanya Melayu tak hilang. Yang kita bimbang apa? Itu saya kata Melayu tak akan hilang dengan sambil belacan. Melayu tak akan hilang dengan cincaluk, dengan buhu, dengan wadi orang banyak, wadi hilang. Tapi yang kita bimbang Melayu punya hilang dengan Islam. Depan Allah selamat dengan Melayu ke selamat dengan Islam? Depan Allah Ta'ala besok selamat dengan Melayu ke selamat dengan Islam? Ayat sebut tadi, wa ma ana min Muslim, wa ma'al, tidak nak kena kurang Islam. Tak ada kata, wa ma'al melayuin, tak ada. Mendepan Allah ni, Islam. Semangat bangsa yang berjuang hidup Melayu teramana pun, setiap itu kubur. Bergerak 7 langkah orang tak kita, main muka dengan kitanya, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Dia tak tanya ma jinsuka apa bangsa kamu? Bangsa tak ada, ada Allah Ta'ala tak ada. Dia ada agama. Melayu tak kalah syurga. Arab derhaka dengan Allah, neraka. Cina takwa dengan Allah, syurga. Arab derhaka Allah, neraka. Matratu. Tapi yang perlu orang takwa. Takwa apa? Orang takut pada Allah, buat benda suruh, tinggal melarangkan itu.
Baik. Wa Muslim an Sufyan bin Abdul Radhiyallahu anhu qala kuntu Allah kulli bil Islam qawlan la asal hadan an anhu gharat. Qala kul amantu billah thumma istaqim. Wa Muslim de Sufyan bin Abdul Radhiyallahu anhu katanya, aku berkata Rasulullah, la'an kau berkata pada kebenaran kepada agama Islam. Seperkataan tak berhajat lagi aku bertanya kalian berikan. Sabdanya, la'an kau berkata, aman tibillah. Aku mengingat Allah, la'an kau beristiqamah. Hadis ni ada panjang, hadis cerita ni. Satu ramai jauh, ada panjang. Dia buat ujung ni. Main jumpa Nabi. Amai pada mana? Dia kata saya majok berjalan 3 hari 3 malam. Dulu bukan ada kereta, dulu bukan ada waterbang, bukan ada motor, ada tak ada kuda, ada beras sikit entah kalau dia ialah kaki tu. 3 hari 3 malam nak jalan jauh. Hang nama apa? Nama saya, nama Abul Khair. Bapa kuda, tak elok nama hang. Al-Khair libah, makna kuda. Abul Khair, bapa kuda. Laku tukar nama hang lah. Aku tukar nama hang dengan nama Abul Khair, orang yang suka buat kebajikan. Ngaji Arab, pada kata bahasa Arab, banyak paling pentingnya bahasa Arab. Al-khair, roh, kebajikan. Al-khair, lah tu jadi kuda. Al-khair, khayara, jadi kebaikan. Kesebut al-khair, lah, dia jadi makna kuda. Laku tukar nama Abul Khair, orang yang suka buat kebajikan. Ni hamai nak apa-apa ni? Nanti dia tanya Nabi, Kursullah. Kulli bil Islam qawlan la aslahan anhu gharaku. Ceritakan ku pada tentang Islam di mana jawapan yang bagi dekat aku ni aku tak mau tanya orang lain dah. Aku tak pakai tanya hang orang. Aku jauh ke senang nak balik. Nak mai pula bukan ada telefon, bukan ada internet, jauh sekali lah. Tapi jawab mudah. Sikit je. Mudah jawab. Kul katakala amantu billah, aku beriman dengan Allah. Thumma istaqim, pada aku istiqamah. Nabi tak abaklah beriman dengan malaikat, dengan rasul, dengan apa, tak abaklah. Faham dah, faham dah jauh. Jauh cakap sikit tapi makna dia luar. Beriman dengan Allah, otomatik dengan rasul, dengan malaikat, dengan kitab, dengan apa sekali lah. Kemudian apa? Hang kena istiqamah, konsisten, tetap pendirian dengan Islam. Jangan lari dengan agama. Jadi ulama-ulama mengambil dalil pada hadis ini. Dia pergi istidlal. Imam Malik kata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu tidak datangi, bukan ilmu datang. Mana hampa nak mengaji, kena mai jumpa aku. Bukan aku pergi tempat apa. Itu asal dia. Nak kira 3 hari 3 malam jalan nak tanya satu soalan. Makna kita nak mengaji kena pergi bawa tu kitab, bawa tu buku, tu asal. Macam ni Khalifah Al-Mansur, dia minta Imam Malik mengajak di istana. Imam Malik kira mengajak istana dia. Dia jawab, ilmu yukta lati, ilmu datang bukan datang. Jadi kalau tuan aku nak mengaji, nak ilmu kena mengaji ramai-ramai. Bukan aku nak, bukan saya nak pergi tempat tu. Itu asal, macam cerita rupa tu. Dia buat surau dia, siapa nak mengaji orang dia, pacar pondok, kini dia tu je sekolah pondok. Dia doang tak mengajar, orang kampung dia mengajar hari-hari pun. Itu asal. Kalau pegang kata Imam Malik hari ni, nak suruh orang bawa kitab nak jumpa Tok Guru, terah Tok Guru tempat dia pun, Islam Khadari dicabut lari. Apa heran ya? Tak mahu tahu sokmai tempat kita pakai da'a. Itu asal ilmu itu. Itu
Yang kedua kamu kena istiqamah. Sebab Nabi sebut hadis yang sakit dengan dia lah. Nabi kata lah hadis lain, dia kata ala inna rahal islami da'irah. Ingatlah sesungguhnya Islam ni dia akan berputar, akan berpusing macam penyisak tepuh. Pernah tengok tak rumah roh orang tua saya dulu? Hak, hak dengan batu dulu, kita kata pun berat. Isyak dan berat. Lah pakai temuk siap kita lah. Itu asal dia. Surah kata, Islam dipusing macam penyisak tepuh. Maknanya, Islam ni dia akan melalui setiap masa, setiap zaman, setiap tempat. Zaman Nabi dengan zaman kita jauh. Kalau lo orang tua kita hidup, balik Tok Wan kita hak mati belum pernah jumpa dia hidup, balik tengok TV sesat, pensan, bagaimana. Zaman belum pernah jumpa, kereta lebu banyak TV. Kereta bunyi dua ke ladang. Jalan tak sesat, tak kenal duduk ke mana. Dia kenal tak ada bunyi lama ni. Ini 41, dekat 200 tahun bunyi. Masa tu berubah, zaman tu berubah, tempat berubah, tapi Islam dia tak berubah. Rasulullah kata paduru ma'al Islam, hang kena pegang dengan putaran Islam, jangan lari dengan Islam. Pergi ke London ke, pergi Amerika ke, campur dengan orang siapa sekalinya, dengan agama jangan tinggal. Itu dipanggil istiqamah, konsisten dengan Islam. Allah dia kata prinsip mata tujuan dengan keadilan lah. Serabut saya pergi ke Lumpur. Tak ada seorang yang belah banyak orang semua marah. Semua berima. Dekat tuduk dia tulis sembuh anu Allah balik pini marah anu amih-amih. Di ceramah di Kelang ada 40 orang, 50 orang. Orang marah tu. Dia silap langkah, 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 silap langkah. Kalau tak, tak wanjah tak apa lagi. Piletak, piletak wanjah tu orang nampak sangat. Dulu ada orang letak kroni-kroni. Lah orang buat kroni. Mengenai politik betul. Dalam politik, demokrasi, parti kena kuasai kerajaan. Khalid ni, dia orang bagus. Korporat tapi tak reti politik. Luruh tu orang guna dia banyak. Kontrak-kontrak sebagainya dapat peluang. Dia dia jenis kira jadi rakyat bagus sudah, politik-politik pun tak kena main. Dalam politik tak boleh. Parti kena kuasai kerajaan. Sistem demokrasi. Jika letak orang kita letak tu kuatkan. Dia jaga negeri tapi tak ada dukun macam sejak sudah hilang. Dia jaga negeri, parti tak jaga apa selera. Yang terpunca kekalahan Terengganu 2004 pasal apa? Dia tak jaga parti, dia jaga negeri. Terbiak, tak gerak, tak aktif, tak ada apa, main pelayar pula, kalah. Selangor itulah, Anwar ni strategi dia ada, tapi strategi dia orang tak ada faham, silap. Mula dia nak naik lah, susah tu, dia kelih tu. Dia tak dapat, kalau letak Azri, orang tak nampak, tak apa nampak sangat, letak Izzah orang nampak sangat. Perempuan pula, dia mentu besar saya tak sudu. Mentu besar dia, dia tak ada, kena bagi laki-laki, kalau perempuan mentu kemenek tak apa. Terbesar ni dia kena bercampur dengan bawah orang apa dia, terkebanyak lain. Tapi terbesar dia kena orang ramai, kena macam mana, gelomnya macam orang lelaki-lelaki. Dia perempuan masalah kita. Tekanan kuat Selangor nak jaga duit 3 bilion bukan senang. Tak ada hikmah lah, ada hikmah. Banyak pesawat juga. Bolehlah kita tahu dalam PAH tu ada golongan dipanggil Anwariu. 2-3 orang itu. Mak tengok eh, patutlah untuk buat dia-dia orang dia cerdik, dia panjang kan dia tahu lewat mesyuarat banyak tengok siapa yang munafik, siapa yang asli. Macam Rasulullah boleh kena fitnah, Aisyah kena fitnah, Allah Ta'ala turun ayat cukup lewat nak bersihkan nama Aisyah. Opa ni sudah, oh ni munafik, opa kata orang yang tolong hasut, tolong sebab pecah belah munafik, baru tahu orang tak tahu ni pun kita tahu siapa walak tak walak, siapa Anwariu, siapa yang pasiun baru kita nampak pri. Ada ada dah pecat dia tu, dua tiga orang pecat tengok ngarut dia tahu tak lama tu dia buat saya dua tu dia masalah lah Selangor tu. Jadi kita eh, kita buat pilihan raya kacau lah, orang tak pula pun orang pula kalah wawai tujuklah Khalid ini nasihat dia matusah.
Tosa masuk, tosa bubar, pindah kali bubar. Kesan, SPR kata belanja habis 40 juta. Main politik ya, kerja TNI. Masa terbuang banyak. Dia gila, dia dengar pandang itu. Kalau cakap dia pelepas ke, dia bubar dulu, Sultan terima habis. Selama kaya, kalau nak buat peluang, siapa berkaya selama nak buat duit. Kita bayangkan, saya pernah tengok rumah arwah. Kau amno lah. Dulu kerja dia mami angkat ni, angkat ke atas ni, angkat kayu. Ingat lu tutup gate ni. Dalam dalam pada amno dia aktif. Akhir buat rumah saya tengok rumah dia 4 juta rumah. Dalam badan yang kelam tu semua anak dia, bini dia, menantu semua keluarga pegang. Lesi-lesi semua pegang. Kaya raya. Projek banyak, kenyang. 2.5 hartawan, 3.5 jutawan, kita bawah di taktawan. Cabaran banyak. Kata tu kemangan jual esok, pusat tak tahu esok. Lah akhir. Yang tak anwar, pendekir juga. Sultan minta dua nama, dia tak kira betul dalam perlembagaan. Sultan kena timbang mana-mana orang dapat majoriti betul. Tapi Sultan juga dia ada hak dia untuk dia pilih. Dia guna bicara dia. Dia duk kira dah yang tak sama. Ni Sultan tolak suruh Kelang Kabut ke tak? Nak Azizah. Saya tak mau dah. Dia hak Sultan. Kita hormati sikap lah. Itu betul lah. Kita hormat kadang aja. Sebab ketua tadi. Sebab perbagaan yang sebut tadi. Dia buat kacau saja jadi Kelang Kabut. Tahu lah. Dia keadilan. Dia tak ada dasar. Islam pun tak. Itu dipanggil PKR. Pakai parti Kiara pun. Anwar mati ke Anwar masuk penjara almarhum jadi macam 46 seorang mati tengok lah pun masih pun saya buat tengok pun dasar mana ada pimpinan tak ada kita pasal Islam Tuan Nabi kata apa Anwar ni hidup kenapa kena pitih kena duit Pah ni hidup kena Islam Anwar kalau Pah kalau buat Islam mati Anwar kalau buat pitih mampu pun tak ada dia mampu kena duit kena keriting kita pasal Islam. Sanggup korban siang, malam, penghulung, tinggal bini, tinggal anak, tinggal apa. Pasal Islam. Ini kelebihan kita. Sebab model nak bawa depan Allah Ta'ala besok Islam. Bukan Melayu dah. Islam yang terbaik kalau Melayu. Terbaliklah jawab dia. Langkah dia silap. Anwar dia silap langkah. Orang bahawa saya tak kata saya. Sedih jumpa dengan adat yang tidak pandai berkala kata orang bawah ada orang yang intelek-intelek. Semua pekat merungut. Tak ada sadap, tak ada seorang. Dia tak belah orang sebab ada pengaduan. Bukan salah ke dia. Kita tengok macam mana boleh bicara ni. Dan pun pas amanah, pas pegang dengan jani. Kita korban banyak. Kalau kita holok nama orang kita, sultan tak mana pernah kata apa. Kita pegang jani, tak holok nama orang kita. Pegang dengan jani itu. Ada sultan bagi peluang kita untuk mengontak kita. Sebab kita pegangkan selangor ambil gambar lah pegang mereka. Punya kita amanah. Sebab kita orang Islam. Kita mungkin jadi sopan dengan mereka. Petera tu tak ada korban kita tak tahu. Itu pun tamak. Dan tadi juga. Sebab tu saya pelbagian serai kalah. Saya paling sorok ke ni. Tak ada peluang minta. Kalau menang tak ada harap nak minta peluang. Tak ada peluang nak tadi minta. Degi. Nafsu kuat. Tenaga tak ada. Orang tinggal cabar, berhenti pun tak ada. Gagah juga. Orang kaki dia marah saya. Saya marah. Marah pihak aku kena ni calon. Baik. Ngaji dah. Terbiah-terbiah tak ada langsung. Orang depan ada 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Ada. Tak ada bahasa yang saya tahu. Badrul Amin ada depi hari tu. Mak dia mengajak cik batu. Dia ingat semua keadilan kan dia batu. Dia pergi konen-konen kita beri syurah. Orang empat marah. Ustaz kena ingat ni amai semua pas keadilan sekok tak ada Ustaz tahu. Yang duduk kone-kone dia duduk kone-kone di dalam. Dia ingat orang mengaji tu orang-orang kena kata tak dapat saya mengaji semua orang pas mengaji kita. Orang keadilan macam mana orang tak boleh mengaji. Baik. Jadi kita kena istiqamah. Yesus kata jadi Islam ni dia zaman dia berubah. Masa dia berubah. Tak kira lah bayang zaman moyang kita mengaji tu. Pakai apa? Papan batu. Cikgu tulis hapai padam. Tulis hapai padam.
itu betul ilmu dan dada semua. Ilmu dan dada semua keteh mana ada. Saya tak baca buku-buku mana ada. Dah ada buku rujukan. Tak lama lagi saya kata 30 tahun akan datang, anak kita pergi sekolah tak bawa buku dah, bawa laptop. Semua lengkap. Semua maklumat ada, letak ilmu alam, sejarah, semua kerja pomat, semua. Tapi itu dah. Kita zaman berubah, masa berubah. Tapi Islam tidak berubah. Islam tak berubah. Baik. Itu dah suruh kita. Baik, ha? Apa? Beriman dengan Allah, nak istiqamah. Sebab apa? Sebab sepanjang kita hidup kita ni, kita akan dipanggil atau diajak rujuk bermacam-macam cara, kan kita dipanggil musafir ke akhirat. Sepanjang perjalanan kita ni adalah pujuk rayu, pembeli lah, penjual lah, pakat pujuk rayu semua. Tapi kalau sampai sampai naik by express, sampai di rumah rakyat Sungai Perak, apa kena belik barang asli, madu lebah lah, agak kayu dah kalian tak tahu empat tiga. Pasal apa? Lupa kita lah ada pukul lompu. Duk teringat barang asli, orang asli duk jual. Duk jual kan barang ada je macam ni. Pucuk-pucuk minat je tu, lupa. Macam tu lah, kali kita lupa. Ya. Jangan lupa dengan Islam. Ya. Tu macam yang balik. Dalam televisyen cerita, yang balik, yang balik melancong, yang balik melalui khitan. Orang-orang yang balik dengan band-band pelacur tu, yang keluarga dia tak purdah pun banyak. Dia mereka ke Jerman tak salah. Dia magic. London pun dia main balik ke kereta. Dengan kereta. Lima keluarga. Lima orang dia pun. Dan sahabat dia. Nanti nak cerita pengalaman dia pun. Duduk di tengah tengulan dia, tetap dia pun istiqamah dengan Islam. Itu macam yang budak yang Sudan yang kena rotan. Yang dia rotan, kena rotan dengan ayah. Dan ayah kena biara tu kan. Sudan tu, itu pernah bila walaupun suasana Sudan ni teruk lah sana, kahwin dia pergi tapi tukar bini Sudan je, dia tukar bini, betul tu masyarakat. Alhamdulillah, orang kita ada istiqamah kuat. Saya pergi London, itu saya tengok, saya bang tengok London. London kalau yang kuat agama, kuat suruh. Kalau yang hang jadi kapiak dia Kristian, antara dua yang Islam yang kuat, kuat lebih warak pada kita. Tapi kalau yang hang jadi macam putih darah Arab, dapat dengan bismillah, dengan ugama tak ada pada mereka. Itu kita kena istiqamah dengan Islam. Tak pernah hidup, jangan lari dengan Islam. Dasarnya berubah. Prinsip jangan diubah. Campur telah pun, tak bergama, tetap ditegakkan. Muslim an Abi Radhiyallahu anhu ada sang selama kan. Badiru bil a'mali salihat. Pasal takunu bitan ketakutan muslim sudah berada di mukmin, wajibsi kafir asli si mukmin, asli kafir ia biaku di negara dengan dunia muslim. Jurat telah muslim pada orang tuan Abu Basir Rasul tersabda, bersegeralah kamu dengan beramal sebagai amal yang saleh, maka akan datang di akhir zaman fitnah. Yang mana adalah fitnah itu dibandingkan seperti malam yang sangat kelam, hatilah seorang itu beriman waktu pagi ini. Petangnya jadi kafir dan petangnya beriman jadi kafir, berjual ia akan agamanya dengan dunia. Ini hadis ini juga saya bukan buat ceramah tentang amal kebaikan. Nabi dia tak bagi kita bertangguh. Ingat, buat dengan bertangguh. Tak apalah, muda lagi aku sibuk kerja pinti, besok aku mengaji lah, pilih masjid lah, jangan. Berapa ramai orang tak ada PT mati dah. Macam sengah-sengah orang tu satu makcik. Saya mengajak jambah jabat tu. Kak ni ingat ustaz, pencik karam. Kak nak ngaji. Nak ngaji ke ustaz dengan saya sini. Pencik-pencik tak nampak pula. Manakah Allah nyebut bila cucu pula. Pakai tak ngaji lah. Tak memang melatih dia dah. Memang puilah. Tangguh-tangguh dia, mereka boleh bertangguh. Nak buat satu kerja, buat. Jangan bertangguh. Sebab Rasulullah SAW di masa apa?
Surah kata rebut lima bekas sebelum main lima bekas yang lain. Di antara apa? Faragaka qabla syughlika, lapar ke sebelum sibuk. Kan kerja dunia tak habis. Kerja dunia saya tu rasa saya ni berhenti berhenti lapar, tu rasa lapar yang rehat banyak lah, lirik tak ada eh, semacam lah. 24 tahun pergi pukul 7 suku, balik lima, balik pukul 2 ke sekolah. 24 tahun tak pula bahasa mengajar muslimah dia malam. Dah kita berhenti tu ingat kot lapar kata berehat tidur tidur dah dia ada dia highlight tu dah kata kerja dunia ni tak habis. Kata ni bagi masa dia memang tak habis, ada je urusan kita. Urusan keluarga kena ada kat ceramah dia pagi dia jabat kerja ada kat pukul pagi kan. Dia ada tu kerja kita. Kena kata lah kot kata dah tak ada kerja apa kot tidur rumah dah. Kau boleh baca buku kau kata tak ada. Cuma ada lah masa tu lebih untuk keluarga tu je. Sebab apa Nabi kata bersegera? Pasal apa? Bersegera kamu dengan amal salih, maka akan datang di akhir zaman fitnah. Yang mana fitnah itu dibanding seperti malam yang sangat gelap. Hatta ialah seorang itu beriman tu paginya, tapi petangnya jadi kafir. Dan petangnya beriman, pagi jadi kafir. Berjual ia akan agamanya dengan dunia. Sebelum satu fitnah yang main ni kita tak tahu siapa betul siapa salah. Nipu ustaz yang nipu ustaz. Dia pula bertelagah ulama-ulama ni orang jadi keliru. Kalau bertanya soal khilafiah tak apa, soal puruk sahajabang tak apa, soal prinsip. Kami pun ada ulama juga, ada ustaz juga, takkan dia tak tahu kalau berdosa, takkan dia dua kami. Kita pada ustaz ulama ada hujah dia. Yang jadi masa orang bawah. Satu jadi kelam kabut. Tenang. Tambah berita-berita kita dengar. Sebab tu saya berita-berita internet saya baca. Tapi saya tak jadi model saya. Banyak benar-benar mengawal. Tokoh tambah yang bukan-bukan. Baik dalam negeri, baik luar negeri. Macam-macam dia boleh masuk gambar-gambar. Dia benar-benar biasa. Kita kena hati-hati. Tengok boleh, tapi jangan terus jadikan sebagai satu model atau percayaan sini. Banyak sangat. Kenapa di waktu itu Nabi kata, ada orang beriman belah pagi, petang jadi kafir. Petang pula beriman, esok jadi kafir. Ini orang jual agama dengan harta benda dunia. Yang sikit. Itu orang kadang-kadang di sekolah, dia tengok. Malam Sabtu ada yang kedua juga. Oh, sedum dekat tu. Malam cinta Rasul, mahabbah Rasul. As-Saqah daripada Yaman, daripada mana main. Qasidah, Sakat. Malam besok, sedum dekat juga. Konsep Mariah Carey pula. Mariah mereka kek gila ni yang main. Tempat yang sama. Mereka terbang tak hilang, sampai kelar tak jumpa. Betul saya kata-kata, gerak tengok. Akan terbang hilang tak? Dalam keadaan perlu terbang hilang tak jumpa lagi. Kena tembak lagi. Lu nak konsep lagi. Kata orang terbang boleh orang tanya apa hukum tapakur ustaz. Dia tapakur sebenarnya ada hadis. Tapi bukan untuk orang mati. Dia kita maju dulu. Rasulullah kata tapakur sa'atan. Kita tapakur sejenak. Mengenangkan, muhasabahkan diri kita. Dosa kita. Mengenangkan diri kita dosa dengan Allah. Dosa manusia dalam permuhasabah Allah. Lebih baik daripada Rasulullah kata. Khairul anti sebenar sana. Lebih baik daripada ibadah sebenar. 70 tahun. Khairul min ibadati sab'ina sana. Lebih baik daripada ibadah sebenar. 70 tahun. Itu adalah, tapi tapakur orang mati ni, yang budaya barat bukan budaya kita. Boleh dah, tak apa budaya dengan agama. Budaya kita ganti dengan siapa? Fatihah. Jadi kita akan pacakkan sama hari jadi. Hari jadi pun tak ada. Nabi maulud Nabi bukan buat. Kita yang maulud Nabi tak suruh. Buat maulud tu. Hari jadi
Pecah lilit.